warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin rolat daging sapi. Simple dan praktis. Bahan-bahannya ada 1 daging sapi 1 kg yang sudah dihaluskan, 2 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 butir telur, 250 gram tepung panir yang dihaluskan sebentar, di blender sebentar ya. Dua sendok makan garam halus, 1 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh minyak wijen, 1 daun bawang yang sudah dirajang halus, 1 buah bawang bombay yang sudah dicincang halus. Agar lebih cepat, diaduk dengan tangan. Pastikan tangan kita sudah bersih. Sampai rata. Bahan-bahan kulitnya ada 1, 3 butir telur, 2, 1 sendok makan tepung tapioka atau bisa juga tepung maizena, 5 sendok makan air, 1/2 sendok teh garam halus. Pertama, pecah telurnya. Garam, air, campur rata. Sudah tercampur rata seperti ini. Kalau sudah panas, dimasukkan. Dahunya dibakar sebentar agar nanti tidak layu, agar nanti
itu dibentuk. Gulung dengan daun pisang, setelah itu dikukus. Setelah dibungkus dengan daun pisang, dikukus selama 30 menit. Jika sudah matang seperti ini, dimatikan. Langkah selanjutnya digoreng. Jika minyak sudah panas, digoreng.